Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan apa khabar? Sihat ke di rumah tu? Nama saya Noraina Binti Jainal dari SMK Jelai, Kuala Pilah. Okey, hari ni saya nak berkongsi ilmu saya kepada kawan-kawan semua tentang tajuk pembezaan. Okay. Saya akan menyentuh dua perkara, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan yang akan saya kongsikan kepada rakan-rakan adalah 2.2, iaitu pembezaan peringkat pertama, manakala bagi standard pembelajaran pula 2.2.3, iaitu menentukan terbitan pertama fungsi gubahan. Okey, kawan-kawan boleh buka buku teks muka surat 42 dan 43. Okey, kawan-kawan. Untuk menentukan terbitan pertama bagi fungsi gubahan, kita ada satu kaedah yang mudah yang dikenali sebagai petua rantai. Okey, petua rantai itu adalah delta y per delta x sama dengan delta y per delta u darab delta u per delta x. Okey, dekat sini kita akan mencuba satu contoh untuk untuk faham dengan lebih lanjut. Okey, soalan dibagi x tambah 4 dalam kurungan kuasa 5. Okey, kita kena cari delta u dia. Kita kena cari u dia. U dia adalah dalam kurungan ni adalah u dia. Jadi u sama dengan dalam kurungan x tambah 4. Okey, ini adalah u. Untuk mencari y dia adalah y sama dengan u kuasa 5. Okey. Delta u per delta x. Delta u per delta x ni adalah yang ni. Kita ambil balik x tambah 4. Bagi delta y pula adalah delta y per delta u sama dengan 5 u kuasa 4. Macam mana kita boleh dapat kuasa 4? Sebab 5 u ni kan 1 kan. Jadinya 5 darabkan dengan 1 kita akan dapat 5. Lepas tu 5 ni kita tolakkan dengan 1 kita akan dapat 4. Okey. Lepas tu kita salin balik 5 u 4 dalam kurungan x tambah 4. Dan kita masukkan balik u ni. U ni adalah yang ni. Kita masukkan balik jadinya 5 dalam kurungan x tambah 4 kuasa 4. Dah siap. Okey kawan-kawan. Kawan-kawan faham tak apa yang saya terangkan tentang menentukan terbitan pertama fungsi gubahan? Okey, kalau kawan-kawan faham apa yang saya terangkan tadi, saya ada nak bagi kawan-kawan buat beberapa latihan tau. Okey, kawan-kawan boleh buka buku teks muka surat 43. Dekat situ dia ada bagi latihan kendiri 2.4. Okey, kawan-kawan boleh buat soalan kat situ. Kawan-kawan pilihlah mana-mana soalan yang kawan-kawan mahu. Okey, sekian dari saya. Terima kasih.